Yo, Mr. Ambitious kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Mastermind, kembali lagi bermain taps. Dan kita bakalan buat apa hari ini? Karena hari ini adalah malam Jumat, kita buat hantu lagi yuk. Okay, kemarin kita udah buat hantu Indonesia, hantu Indonesia, keluarga hantu. Udah ada kunti, ada pocong, ada tuyul. Sekarang kita tambah lagi hantunya. Kita bakalan lihat komen-komen. Okay, ada yang request Bang bikin genderuwo. Next, Garuda Indonesia, genderuwo, Gatot Kaca, Dukun Indo. Bikin hantu Indo, genderuwo, kuyang, bola api. Bola api? Ada hantu bola api? Hantu macam apa itu hantu bola api? Oke, okay, next genderuwo. Oke, okay, lalu genderuwo. Salah genderuwo, nani. Oke, okay, bang kurang satu genderuwo. Oke, okay, kan hantu kuyang genderuwo meme gombel. Meme gombel apaan sih? Kayaknya wewe gombel deh. Oke, okay, dia suka buat meme, berarti meme ya. Meme gombel. Oke, okay, bang buat genderuwo. Oke, okay, kita bakalan buat genderuwo. Satu lagi apa ya? Temennya genderuwo. Tapi mirip-mirip kuntilanak, siapa ya yang mirip-mirip kuntilanak? Ah, ini aja Mr. and Mrs. Next, sundel bolong dan genderuwo. Kita bakalan buat sundel bolong. Tadi kan dengerin kok sundel bolong ya? Oke, okay, baru ada ini. Next, genderuwo, wewe gombel, leya, sundel bolong, jenglot. Buset, banyak banget. Oke, okay, udah deh, kita bakalan buat dua aja Mr. and Mrs. Wewe gombel, wewe gombel. Kita udah pasti genderuwo ya. Genderuwo banyak request sama sundel bolong. Gimana buat sundel bolong? Let's check it out. Oke, okay, Mr. and Mrs. ini dia genderuwonya. Udah jadi mirip nggak? Nggak tahu ya. Mr. One nggak pernah lihat genderuwo. Ini cuman lihat dari Google Mr. and Mrs. Oke, okay, ya seperti inilah genderuwo ya. Badannya berbulu dan dia gede sih. Gede ya, tinggi ya. Kita buat tinggi kali 4. Tada. Oh, mana dia? Wow. Oke, oke, sudah jadi. Oke, nanti kita tambah ability-nya ya, Mr. and Mrs. Oke, wah gede banget. Darahnya berapa ini? Darahnya 2000 ya. 2000 kali 4 berarti 8000. Buset dah, tebel nih. Genderuwo tebel darahnya. Oke, kita kasih ability hover biar dia tidak gampang jatuh. Oke, hovernya 2. Oke, 2 atau 1 ya? 1 aja lah ya. Oke, coba tes. Kita tes. Oke, aman. Siap. Oke, genderuwo suka ngapain ini? Suka nendang-nendang. Ah, nendang. Oke, okay, taekwondo. Wah, buset, dia suka bela diri. Oke, okay, lalu kita kasih pukul-pukulan. Pukulan cuman satu ya. Pukulan S Giant ya. Senjata. Oke, okay, senjata S Giant Punch. Alright. Apakah ada lagi? Minotaur Grab di bawah. Dibanting. Gak ada banting-bantingan ya. Kita kasih senjata aja ya. Senjata, biar asik gitulah. Genderuwo memakai pedang. Pedang pusaka ini. Loh, gak bisa diwarnain. Aha. Oh, bisa akhirnya. Kok hilang tadi color. Oke, okay, kita warnain pedang genderuwo. Buset, pedangnya bersinar, bro. Aduh, gawat. Genderuwo semakin di depan. Oke, okay, sudah jadi. Kayak megang lightsaber. Oke, okay, lalu dia punya ability. Ya, membuat musuhnya takut. Harus ya. Giant Fear. Mana Giant Fear? Oke, okay, Giant Fear. Apakah dia punya tentakel? Kayaknya nggak usah deh. Oke, okay, kita kasih apa lagi ya? Udah habis sih kayaknya. Tendangan aja ya, Mr. Mrs. Biar double damage-nya. Oke, okay, sudah jadi 5 ability aja. Nggak usah banyak-banyak. Nanti dia muntah. Oke, okay, coba kita tes. Oh, sebentar. Oke, okay, beratnya kita tambah jadi beratnya 9. Biar tidak mudah knockback movement speed-nya kali 1 aja. Kali 2 aja. Oke, okay, attack speed normal. Damage-nya. Damage kita naikin ya. Damage-nya kali 2 aja. Oke, okay, dimulai. Let's go! Wah, genderuwo. Lah, genderuwo terbang. Aduh, terbang gimana gitu. Parah. Wah, ngapain nih dicium? Ya ampun. Wah, gawat, genderuwonya sudah gimana ini? Sudah kehilangan akal, lihat dia. Gara-gara ada Cupid. Wah, gawat. Aduh, tidak. Genderuwo kita kenapa jadi begini? Why? Waduh. Woi, apanya tuh dilempar? Genderuwo gak ada harga dirinya di sini. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Lucu. Simpan. Oke. Okay. Oke, okay, kita simpan. Oke, okay, selanjutnya kita buat sundel bolong. Gimana buat bolong? Oke. Okay.
Oke, Mr. Bisnis, ternyata tidak ada yang bolong ya, cuman yang ini Mr. Bisnis depannya doang pas tuh bolongnya tengah-tengah. Oke, bajunya kalau nggak salah mirip kayak kuntilanak ya. Oke, serba putih. Oke, ini dalamnya organnya merah sih harusnya. Oke, merah. Wow, ya ya ya. Yes, yes, bro. Oke, lalu ini dagingnya. Buset. Oke, wih, keren, coy. Oke. Kita lanjutkan, Mr. and Mrs. Oke, sudah jadi. Wow, benar-benar sundel bolong. Tengahnya bolong. Yay, sudah jadi. Sekarang kita kasih ability. Ability-nya apa ya? Bang, sate 100 tusuk. Oke, sate 100 tusuk. Berarti dia suka makan. Karena dia suka makan sate. Makan. Gigit-gigit. Bila dia gigitan. Oke, lalu sate 100 tusuk. Tusuk. Oke, kita tusuk. Oke, kita pakai impel ya, Mr. and Mrs. Alright. Legacy impel ya, biar warnanya hitam. Oke, sudah ada lagi. Apa lagi ya? Bang, sate. Sate. Dia ngambek nggak ya? Sundel bolong ngambek nggak sih? Enggak, seharusnya enggak sih. Enggak. Jelek. Di dalam filmnya dia terbang-terbang kayak kuntilanak nggak? Kayaknya enggak deh. Yaudah deh, nggak apa-apa lah. Kalau terbang-terbang, komen ya, Mr. and Mrs. Biar nanti kita ganti di next episode. Oke. Okay. Anis suka makan. Suka culik anak. Anak ada nggak culik-culik di sini? Culik-culik. Oh, dipegang-pegang. Pegang-pegang. Oke, kita kasih Minotaur Grab biar dia suka megang-megang, gendong-gendong anak, menculik ya. Kita kasih senjata lah, masa nggak ada senjatanya. Hungry Hand, tangannya lapar ya, karena dia suka lapar. Wih, ini kenapa belakang? Oi, ya jelek. Putar, lah kenapa begini? Tangannya ke belakang. Wah, woi, salah hadap ini. Wah, gawat. Gawat sekali. Aduh, rusak. Ganti, jangan hungry hand. Jangan lapar. Oke, kita kasih senjata. Ya, dia suka lapar, suka tusuk sate. Garpu. Dia mau makan. Oke. Sudah sedia garpu. Ya, garpu nggak bisa diwarnain ya, nggak apa-apa ya. Oke, warna putih. Oh, bisa. Kenapa error begini? Garpunya warna merah lah. Alright, sudah jadi. Oke, keren. Kayaknya gak ada damage-nya ini. Minotaur Grip cuma megang-megang. Garpu berapa lah damage garpu? Oke, kita kasih damage yang tinggi. Oke, darahnya sama kayak yang lain, 2000. Oke, lalu size-nya 1,1, gede dikit. Oke, beratnya udah movement speed kali 3. Siap, attack speed-nya normal lah sih, karena gak ada yang dilempar-lempar. Oh ya, semua hantu-hantu harus bisa buat takut musuh. Oke, kita kasih Fear. Stevie Fear. Enrage. Ya, ini saingannya kuntilanak. Kuntilanak kemarin ada marah-marahnya ya. Oke, kita simpan misalnya sundel bolong. Mantap. Oke, Mr. and Mrs. kita kembali lagi di map horror ini. Oke, ada di spooky. Mari kita uji coba. Ada genderuwo. Wih, buset suaranya. Yang pakai headset pasti sakit telinganya tadi. Oke, wah matanya bersinar merah terang. Oke, memang seperti genderuwo asli ya, Mr. and Mrs. Oke, genderuwo akan mencoba. Genderuwo suka ngapain? Ya ampun, Mr. One gak suka hantu. Oke, genderuwo melawan para orang-orang desa, Mr. and Mrs. Karena genderuwo sudah meresahkan. Oke, kita lihat ya. Oke, inilah dia. Para penduduk desa yang bertemu dengan genderuwo. Oke, jadi dia yang membuat onar di kampung ini. Mari kita kalahkan dia. Mulai, let's go. Sini kalian maju. Manusia-manusia lemah. Dua. Wah, oke. Come on. Wing takut. Oke, muter-muter si Bob. Ngapain lah ini? Ngapa? Bunuh diri? Oh, tidak. Dia kelelep. Mati dong si Halpin. Oke, nice. Waduh. Oke, ini ngapa? Kakinya satu. Ya ampun. Oke, let's go. Serang. Wah, takut semua. Cupu. Ya ampun, gimana cara kalinya? Oke, jatuh. Masuk air. Wah, enggak. Waduh, parah. Pada lari-lari ketakutan. Oke, dikejar-kejar. Come on. Oke, dilempar. Mabuklah engkau, mabuk. Kasihan teman-temannya. Oke, ayo. Salah, enggak kena lagi. Oke, kena. Wah, dia enggak mabuk ya? Buset, kebel. Wow, dia enggak puyeng. Memang hantu ya. Beda dari manusia normal. Oke, come on. Kalahin tuh hantu. Oke, udah takut. Wow. Ayo harvester ya, mati. Parah, masuk semua, masuk ke air semua. Lempar. Cepetan, woi. Wow. Lari. Dia malah takut. Oke, sini kalian. Wow, gak mati. Kuat. Oke, apakah dia kepala desa di sini?
kita tidak tahu. Ini mau kemana? Buset, dah mabok. Oke, ayo serang. Ah, nyangkut lagi. Habis. Masih hidup. Buset dah. Come on, serang. Wow. Oke, genderuwo win. Terlalu mudah, Mr. and Mrs. Siapa yang bisa ngalahin genderuwo? Mari kita ajak by one. Oke, by one dengan unit-unit yang kuat dari Legacy. Makhluk Goy versus tank modern. Oke, tank ya. Oke, mulai. Dua tank. Doom. Buset, gak mati. Rasakan ini. Kenapa tanknya gampang banget hancur ya? Heran gitu. Oke. Wow. Kalah. Coy, gigi habis. Ya ampun dah. Oke, coba kita tes lawan hantu-hantu yang lain, Mr. and Mrs. Keluarga hantu. Nanti kita upload ya hantunya di workshop. Oke, coba tes lawan Mbak Kunti. Let's go. Wow. Wow. Wah, muter-muter. Genderu di muter-muter. Sama si Mbak Kunti. Oke, dia teriakin. Au. Sakit cu. Sakit sekali. Mundur aja terus. Wah, di melayang-melayangin. Oke, lumayan darahnya berkurang juga ya, Mr. and Mrs. Pakai teriak. Au, siapa kayak akan menang? Ayo, serang. Gua lari, muter. Oke, bisa. Wah, siapakah penguasa? Penguasa makhluk gaib. Kuntilanak ataukah genderuwo? Sakit, cu. Mbak Kunti ngamuk. Mau kemana dia, takut lah. Sesama hantu ternyata bisa takut ya. Oke, ayo. Darah genderuwonya masih banyak. Let's go. Keluarin dari map. Bisa ya Mbak Kunti. Kami mendukungmu Mbak Kunti. Serang. Wow, oke, jatuh. Kelelep lu. Wah, gak bisa kelelep. Dia terlalu gede. Ngamuk. Mbak Kunti ngamuk. Yeay, let's go. Serang. Terus, wah, darah tipis. Tidak. No. Genderuwo darah pasti setengah loh. Ampun dah. Apakah ada keajaiban untuk Mbak Kunti? Come on Mbak Kunti. Ninggal. Ya, genderuwonya gede soalnya. Oke, genderuwo berhasil menang dari Mbak Kunti. Tapi apakah sundel bolong bisa menang? Mari kita lihat sundel bolong yang lapar ini, yang pengen makan sate. Hai Mbak Kunti, kamu mau gue sate katanya. Apa? Aku tidak akan kalah lagi. Oke, tadi dia kalah sama genderuwo. Sekarang, mari kita mulai. Let's go. Wah, ciluk Mbak. Wah, ditusuk. Otomatis bolong. Sekarang kuntilanak juga jadi sundel bolong. Kan udah bolong. Oke. Wah, kamu telah bolong badannya. Kamu sekarang sudah jadi sundel bolong. Tidak. Aduh, dibolongin dari mana-mana gitu loh. Oke. Waduh. Jatuh. Oke, ngamuk. Tapi seranganmu tidak apa-apa. Nggak sakit. Serangan gue yang sakit. Oke, ditusuk dari bawah kali ini. Bolong ke atas. Ouch. Oke. Pemandangan macam apa ini? Oke, terbang. Wah, ditusuk lagi. Oke, dibolongin badannya, misal-misal dari segala sisi. Oke, ternyata itu jurus sundel bolong ya. Au, sakit banget. Wih, mati. Meninggal. Wah, kuntilanak win. Yeah. Kuntilanak adalah ratunya para setan. Oke, kuntilanak susah dikalahin ya, Mr. and Mrs. Kita susun keluarga hantu. Oke, ada Mbak Kunti, ada pocong hip hop, ada tuyul. Tuyulnya 4, genderuwo 1, genderuwo di belakang karena dia rajanya. Lalu ada sundel bolong. Oke. Wah, pocongnya tambahin lah, pocong. Pocong hip hop. Aduh, kenapa namanya pocong hip hop sih? Astaga. Oke, kita tes lawan para faksi-faksi yang ada di landfall. Oke, ada Memot, ada Clubber, Protector. Ini mereka mau berburu hantu ya? Para pemburu hantu dari faksi tribal. Oke, ada Bone Mage, ada dukunnya lagi. Ada dukun. Oke, ada Chieftain. Oke, ayo Pak Dukun. Kita harus mengalahkan hantu ini. Oke, kita mulai. Let's go. Maju pasukan. Pasukan Ocong maju. Sundul Cong. Aduh, jatuh. Tusuk semua, buset. Wah, ternyata sundel bolong OP. Bisa-bisa kalau lawannya rame-rame. Oke, Mbak Kunti langsung ke belakang melawan. Mbak Dukunnya mana, Mbak Dukun? Wah, Mbak Dukunnya terbang. Bukan. Mbak Dukunnya mana? Mati. Lah, cepet banget. Wah, kacau. Oke, pemimpinnya sudah tewas. Wah, sebentar saja.
Buset dah. Wow, hantunya OP-OP Mr. Emesis. Padahal musuhnya udah banyak loh. 29-9. Hadoh. Farmer udah, sekarang kerajaan. Karena hantu-hantu ini sudah meresahkan kerajaan, mengganggu para warga desa, raja turun tangan. Oke, membawa ketapel. 2. Membawa kesatrianya. Oke, lalu ada healer juga. Oke, mantap. Archer udah, satria udah. Oke, gasken. 30-9. Let's go. Wow, langsung berhadapan. Boss versus boss. Sini lu. Wah, ayo heal. Tambah darah. Tidak. Wah, mati. Wih, bentar aja, buset dah. Wah, parah. Bentar doang. Ya ampun. Ya astaga, ini trio susah dibunuh ternyata. Wah, parah. Susah dibunuh. Oke, kayaknya harus lawan yang jago-jago nih. Oke, coba kita tes 5 Monkey King. Enggak, 5 Monkey King enggak sanggup. 7. Mulai. Let's go. Oke, ditusuk saja, buset dah. Oke. Oke, ini pocong apa ya? Pocong, cong, apa yang lu cong? Oke, satu jatuh, Monkey King jatuh. Oke, masuk air di sini. Buset dah, rusun jir. Oke, gege. Oke, ditusuk-tusuk dari mana-mana. Oke, come on. Muter-muter dia, gerur. Buset dah. Wah, sisa satu Monkey King dan bergelut lawan pocong, mati. Buset dah. Pocongnya GG. 2 pocong berhasil mengalahkan Monkey King. Oke. Wah, ternyata tidak ada imbang Mr. Emesis unit official. Oke, coba tes satu lawan satu lah. Siapa yang bisa membunuh genderuwo? Genderuwo. Mari kita panggil Pak Ustadz Angry Sensei. Aduh, Pak Ustadz. Oke, mari kita rukyah. Enggak nih. Hantunya kok dirukyah? Hantunya harus dibasmi, oke? Ayo Angry Sensei. You can do this. Yeah, basmi. Al-Fatihah. Oke, ayo serang. Masih aman-aman saja. Kayaknya para sensei bisa ngalahin hantu-hantu ya. Oke, come on sensei, you can do this. Oke, easy sekali. Oke, ya sih, soalnya darahnya beda ya, beda jauh ya Mr. Emesis. Oke, 2000 versus 10000. Oke. Tutuk taktik. Oh, tidak, genderunya kalah. No. Woi. Wah, belum marah lo, Inggris sensei belum marah lo. Ya ampun. Oke. Masih bisa. Terlalu gampang. Soalnya darahnya beda ya. Oke, satu darahnya 10.000, satu darahnya 2.000. Oke, sekarang ada Evil Banshee. Kita mulai, let's go. Diserempet aja kepalanya. Buset dah. Oke, teriak. Gak kena. Oh, kena. Ayo, genderuwo. Masa kalah? Buset, diterbangin. Tidak ada harga dirinya. Come on, serang. Pukul. Ih, gak ada mukul. Oke. Parah. Waduh. Silo, man. Oke. Kita kenalin. Ini kita terbang. No. Oh, gak kelihatan. Oh. Sini loh. Masuk air loh, sono. Masuk air. Ih, gak bisa masuk air. Au. Sini loh. Wah. Sakit, coy. Aduh. Nakal banget. Aduh, kita melayang lagi. Sini. Gak bisa dikenain. Wah, parah. Darahnya berkurang juga. Menang. Au. Tuh, kena lu. Kena. Mati lu. Keluar dari map sini. Keluar dari map. Ih, masih hidup dia. Buset. Jangan gue yang keluar. Terbang. Gak bisa dijatoin. Parah. Tuh, jatuh sono lu. Oke, mari kita lihat adegan romantis ini Mr. and Mrs. Tidak. Ih, masih lompat-lompat. Buset dah. Masih bisa lompat-lompat. Oke, kita menang Mr. and Mrs. sebagai genderuwo mantap. Yay. GG habis. Lanjut. Oke, coba kita tes genderuwo versus gendeng. Ya, Aki gendeng. Mulai, let's go. Dan petak. Au, sakit, cok. Au. Mati. Wih, lepas apa deh, lepas. Pedangnya dilepasnya. Tidak ada perlawanan sama sekali. Buset dah. Oke, apakah Aki gendeng titisan hantu Mr. Emesis? Kita tidak tahu. Oke, lanjut. Lawan siapa lagi? Kampret. Apakah kampret bisa menang? Mulai, mpret. Isep darinya, mpret. Isep. Tendang. Oke. Maju, pret. Mpret, lu kenapa, pret? Puyung dia, puyung. Masih bisa terbang? Masih aman? Dia ngapain? Terbang. Balik. Ada berubah, ngapain berubah di situ? Wah, jadi banyak. Ngapain sih kampret di sini berkembang biak di sini?
Aduh, Pret, balik, Pret, putar arah. Ya ampun sih, kampret. Ya elah. Aduh, oke, okay. Berhasil keluar. Yeay, jadi banyak, yeay. Tapi kalau dia berubah jadi banyak, darahnya sama yang lain sama gitu, nggak ada yang penuh. Oke, okay. Oke, okay, let's go, Pret. Serang, Pret, serang. Aduh, nge-lag, mampus. Oke, okay, by the way, kampret OP loh, Mr. Nemesis. Jangan anggap sepele. Oke, okay. Masih banyak kampretnya. Let's go. Di sini udah ada berkembang biak lagi. Let's go. Serbu pasukan kampret. Serang. Yeah. Isap darahnya. Eh. Genderuwo punya darah. What? Ditendang makin banyak. Ayo maju serbu. Nyom 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 nyom. Wah, mati. Mati semua. Masuk air. Ya elah. Malah mati bareng-bareng. Ya ampun. Ini kelelep semua loh. Gak ada lagi darahnya, Mr. Nemesis. Oke, apakah ada kampret yang selamat? Kayaknya gak ada ya. Oke lah. Aduh, mati di air, coy. Wah, keren, keren, keren. Oke, lanjut. Kita tes si Sundel Bolong. Masa Sundel Bolong cuma main sekali? Oke, Sundel Bolong versus kampret. Sama-sama ngisep darah ya. Oke, kita tes. Let's go. Wah, buset si kampret. Langsung jadi 6. Wow. Oke, ditusuk. Mati. Wow, Sundel Bolong win. Kalau lawan kampret tidak ada apa-apanya. Oke, GG. Jadi Sundel Bolong menang kalau lawan genderuwo. Nani, kita coba. Let's go. Siapa yang menang ditusuk, cok? Ayo, makan. Makan. Ayo, weh. Lu balik, 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 balik. Kok takut lu? Hantu lawan hantu kok takut? Buset dah. Oke. Nice. Mau berapa lama, buset dah. Setahun ini. Ayo, gak bisa gerak, kasihan. Ayo, tusuk. Wah, makan, 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 makan. Berapa lama ini habisnya? Astaga. Kelamaan. Lama banget. Serangannya cuma nusuk-nusuk ya. Malah berendam. Ya ampun dah. Ya weh, naik woy, naik woy. Naik woy, arah sini naiknya. Ya mati, ya gak sempet. Aduh, pertandingan macam apa ini? Hah, lihat dia. Mukanya ketawa itu. Oke, kita ganti lagi musuh. Oke, Sundel Bolong versus Pocong Hip Hop. Apakah Pocong langsung mati kena tusuk? Mulai. Boom. Tertusuk. Gak ada damage. Wow. Oke, oke. Yang kedua baru ada. Oke, disap. Makan, 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 makan. Oke, satu pocong telah tewas. Mr. Nemesis, satu lagi. Wah, ini kanibal berarti. Ini hantu makan hantu. Hantu yang makan hantu. Berarti dia kanibal. Oke, lanjut. Ada tuyul. Kayaknya tuyul langsung tewas. Oke, ada 5 tuyul. Mulai. Serang. Ada jatuh. Oke, enggak. Oh, ada yang langsung tewas. Ada yang 2 kali tusuk. Oke, sebentar saja. Oh iya, Sundel Bolong suka culik anak-anak ya. Nggak ada anak manusia, anak tuyul pun jadi. Oke, lanjut. Kali ini lawan siapakah Sundel Bolongnya, Mr. Nemesis? Oke, Sundel Bolong. Tadam, pemecah bijix. Selalu pemecah bijix. Ya, karena pemecah bijix favorit kita semua. Mulai, let's go. Apakah ditendang langsung tewas? Ah, ditusuk, cuk. Au, 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 au. Dimakan, makan. Oh, ditendang kan? Meninggal. Kalah. Oke, tumben menang. Oke, akhirnya pemecah bijix menang melawan hantu. Kemarin lawan kuntilanak kalah ya? Oke, wah kasihan. Lanjut. Haha. Oke, Mr. and Mrs. Kita buat sesuatu yang menarik. Oke, Mr. and Mrs. Sekarang Sundel Bolong ingin menculik anak-anak dari desa Durian Runtuh. Yap, Upen dan Ipe. Tapi ada emak, ada emak, ada opah yang siap melindungi mereka dari serangan hantu Sundel Bolong. Karos juga udah siap-siap nih bawa peralatan masak. Oke, versus Sundel Bolong yang mau menculik anak-anak. Mulai, serang. Wah, ditusuk. Wah, sakit banget, buset dah. Kasih lagi ya. Wah, semua ditusuk. Ah. Oke, diteriakin sama Kak Ros. Sini loh, katanya. Come on, maju. Wah, gak kena, meleset si Esan. Buset dah. Kena tusuk. Au. Berani kamu memakai pisau. Sini lu gue makan. Ah, diteriakin lagi. Buset dah. Sakit. Oke, okay. Taruh semarah. Ngelebar pisau banyak banget. Ah, serang. Wow, 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 wow. Pertarungan macam apa ini? Buset, 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 buset. Nggak ada mau kalah. Oke, okay. Menang. Wow, GG. Ternyata Kak Ros berhasil membunuh Sundel Bolong. Oke, okay. Ternyata Kak Ros lebih serem daripada hantu. Oke, okay, GG sekali.
Ini apa ini? Apa yang terjadi nih di sini? Esan, kenapa kamu deket-deket sama opa? Apakah kalian selingkuh? Wah, Upin dan Ipin punya kakek baru, kakeknya si Esan. Kakek baru, parah, temennya jadi kakeknya. Oke, pemenangnya adalah Kak Ros. Oke, ternyata Kak Ros OP, Mr. & Mrs. Ulang. Sundel Bolong kalah, dia tidak terima. Dia memanggil temennya, yaitu Pocong Hip Hop, Tuyul. Tuyul lawan Tuyul. Oke, Tuyul lawan Tuyul. Parah. Oke, Tuyul sama Mbak Kunti ya. Lawan Mbak Kunti dulu. Oke, kita mulai. Let's go. Mbak Kunti langsung ke belakang. Ciluk Bam. Opa, hai Opa. Wah, diteriakin. Buset dah. Oh, sakit cok, dicambuk. Sakit rasanya. Oke, di sini tusuk-tusuk. Maju. Buset. Opa dan Mbak Kunti punya jurus yang sama. Apakah Opa nanti matinya jadi Mbak Kunti? Wow. Oke. Kenapa jadi begini? Kenapa Opa jadi Mbak Kunti? Oke, hati-hati Mbak Kunti, awas keluar map. Awas keluar map, bahaya. Oke, kita. Au. Mbak Kunti maju. Oke, sisa Opa. What? Ini siapa? Karos kayaknya. Oh, bukan. Memei. Wah, Memei di Beng-beng Tuyul. Oke, tersisa Opa. Wow. Oke, Opa. Ayo Opa. Buset, Opa mengamuk. Wow, yeah. Ini adalah kesatria legendaris dari Malaysia, Opa. Maju Opa, kamu pasti bisa. Bisa Opa, bisa. Ayo. Oke, Opa ngamuk. Aduh, ditusuk, tidak. No, Opa. Bisa yuk, bisa ngalahin ini mereka semua. OP, come on OP. OP, Opa. Come on, aduh, ditusuk, tidak mempan. Opa sudah mau mengamuk, super serius. Wah, digigit, mati lu. Ah, tidak. No. Wah. Kalah di tangan Mbak Kunti. Waduh, Mbak Kunti terlalu jahat ya, Mr. & Mrs. Opah-opah pun dibunuhnya. Wah, dasar nih Mbak Kunti. Upin dikalahin oleh Mbak Kunti dan teman-teman. Wah. Oke, Mr. & Mrs. Terima kasih telah menonton. Mana genderuwo? Genderuwo? Oke, Mr. & Mrs. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa shoot like button, share and subscribe. Oke. Oh ya, ini kita upload ke workshop ya. Let's go. Oke, kita bakalan upload keluarga hantu by Gaming Mafia. Oke, jadi kalian bisa mainin ini di rumah. Hehe. Oke, kita kasih tag humor order. Oke, dah. Enter description. Hantu dari Indonesia. Oke, namanya adalah keluarga hantu ya, misalnya itu segala keluarga hantu. Alright, kita public. Oke, uploading. Oke, sukses. Yay. Alright. Oke, thank you Mr. Mrs. nonton. Jangan lupa shoot like button, share and subscribe. Oke, udah bagus sekali kalau udah mantap. Ayo 100.000 kita adain giveaway. Yeah. Cepetan, subscribe sekarang juga. Apalagi? Oke, thank you semuanya. Jangan lupa komen next kita buat unit apa. Komen aja di kolom komentar. Oke, Mr. & Mrs. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.